Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazala, kelas 9A. Kali ini saya akan mempresentasikan biografi tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah sekaligus seorang pahlawan nasional. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan mendirikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Karya Kiai Haji Ahmad Dahlan antara lain telah menciptakan lagu Batam Kotaku dan Kitab Fikih Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.